Zalon. Iya. Yeah. Iya, kong kena bini dina dari babang ya goyak-goyak kicik deh. Perbanyak goyang. Perbanyak goyang. Waktu na Mercedes dina dari kacamata matana, dia memperbanyak goyang loh. Apanya goyang? Matanya? Matanya. Oh. Pinder-pinder nih tuh. Karena sehat. Ya. Alhamdulillah. Kita berolahraga supaya sehat. Hei, kenapa dia tanya lisu berapa lika? Ces, jalan kata Ces. Ces, pura piko. Wah, kecil yang itu. Bisa mana tu ya asal nak koran anak? Nida. La cingkono. Hei. La timbang. Hei. La tora. Hei. La dacing. Hei. La bingkung. Pak. La mata. Ah. Kelele mana pakasan anak aku? La cingkono, la tora, la timbang. La dacing, la bingkung, la mata. Mana kala mata? Oke, lagu berikut Mercedes. Ya, oke. Okay. Masih tembang Bugis. Judulnya? Lama di Mela Sirin. Oke. Okay. Yang penciptanya ada di depan. Iya. Bersama Ipin Mustafa Bade. Apa ada? Geng. Yang mana batin anggota? Iya nanti Pak pikirin kaya. Ada. Mustafa, saya kemana kau taruh ke kondangannya lama du? Maga ko ikong. Mercedes susang kemana kataro ke konang netoki. Ala manyamanyamoy. Olo mulai. Aja. Mare. Buarange. Liwat pia itu. Kota burang namari. Hai. Masoni je. Hah? Aga pia lah mondro. Utan re tu ya aku masoko. Aga kumutan rai. Waka matamu. Wah waka memang min. Kembali ke MC. Yo, papi pisau kak siapa? Apa sih terumah ya boleh baru. Kasihanin diriku. Selamat tinggal abang rumah. Rika. Rumah. Semoga kau tenang di kuburmu. Tidak rumah, terlalu. Sungguh cengangnya dirimu. Ya. Iya, lo kasih naki nyawa toke ku. Iya, burulah deh. Dah. Oke baik, hadirin sekalian. Jadi masih ada sebentar satu stesen. Penampilan Pak Mercedes sebelum kembali ke Kota Pindrang. Jadi masih ada satu stesen sebentar. Jadi untuk kali ini sebelum kita sambut lagi, kita simak penampilan salah satu rekan bukan vokalis kami, artis-artis kami dari Small DJ. Iya. Langsung saja dengan adiknya Chris Dayanti. Itulah perlunya ganteng. Ya, jadi ada yang tawarin untuk duet. Mudah-mudahan saya hafal lagunya. Mudah-mudahan saya hafal. Hey, mantri nih. Masuklah sesepunya sungai. Sungai yang mulia, abang.
atau sudah janda? Baik katakan saja. Malu. Mengapa aku harus malu? Apa yang tentu dapat untuk membedanya? Kau katakan saja yang sesungguhnya. Hey, sesungguhnya diriku sudah janda. Ku cinta. Ah, goyang. Asik sekali. Lama Melayu. Atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Bingungnya mengapa aku harus malu? Apa tentu dapat untuk membedakannya? Kau katakan saja. Katakan di mana? Yang sesungguhnya. Stop dulu. Lain jadi paku tanah ya. Ir biasa kok gadis atau janda jalan. Apakah itu masih anak darah atau sudah mak darah-darah? Yang mananya? Itu? Kemana? Pasti pura nih mak darah-darah nih. Kalau ini yang tadi, yang pertama? Apakah ini berhenti nih mak darah? Kalau yang... Pada nih, kunen itu. Kalau yang ketiganya bagaimana? Weh, dali lupui sapu weh. Tapi pernah, tapi pernah saya diselamatkan susu loh. Iya, asli Pak Bu, pura kaya ipa selama aku ya sangi susu. Saya perjalanan menuju ke Mamuju naik bus. Iro ya bokoku kasih busku ini bawa. Dia bawa wai. Kebetulan ada ibu-ibu yang menyusui anaknya tidur. Nah lepas sangi ro anak susu nang katui kasih miti-miti daripada mubasir. Nak kada tona beskui terpaksa usele. Alhamdulillah dalle to. Pada ni jewi ta ye, pada tapi ni jewi ta susu ya. Jadi dalle. Dalle alhamdulillah. Puas. Ah. Ini baru rezekinya dunia. Ya. Otomatisnya dunia ini. Akhirat? Ya. Hah? Akhirat tabalaknya? Iya, otomatisnya. Otomatisnya dunia. Akhirat? Belum dipegang, baru dilihat. Iya, sudah goyang otomatis itu. Jadi kuncinya itu, kuncinya. Kuncinya otomatis. Ah! Sesungguhnya. Sesungguhnya diriku, oh memang sudah bocor. Walaupun, tetap ku cinta. Marilah oh masih mau? Mah. Oke lah. Mampu. Lanjut. Hei. Aja bana kita urus api nih. Atau sudah janda? Astagfirullah. Jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Apa tentu tak membedakannya? Kau katakan saja yang sesungguhnya. Sesungguhnya diriku memang pura mak darah. Walaupun berhenti mak darah, tetap ku cinta. Marilah segera kita kawin saja. Asik. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas susunya. Ada gratis toh?
MC-nya dulu.